Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku ada di Forestron Mall. Tuh. Nanti aku lihatin ya dari depan. Kalau malam kayak gini, nah, itu gedungnya. Ini gedung Taipei Metro ya, Shangri-La Hotel ini. Tinggi banget, susah ngambilnya. Lift ini ditutup karena pandemik ya, jadi harus lewat lantai satu semua, nggak boleh ke lantai bawah. Nih, gini keadaannya. Depan rumah saya. Kalau malam kayak gini ya, guys. Kalau siang panas banget. Kalau malam ya sudah redup. Sudah agak adem ya, sudah agak seger. Resto. Saya habis beli makan, guys. Di sana. Karena saya enggak masak. Tadi siang saya juga beli makanan Indo. Dan sekarang malas lagi untuk masak, beli saja ya. Ini penampakannya. Tuh. Biasanya di tengah-tengah itu tuh banyaknya lampu-lampu kecil itu banyak banget. Saya turun lewat sini aja. Begini. Cantik ya. Kalau malam cantik, kalau siang mah biasa aja. Karena nggak ada lampu. Nah, ini nama hotelnya. Hotel mahal. Ini depan rumah saya ini kayak gini. Pemandangan malam ya teman-teman. Padahal ya biasa-biasa aja. Cuma karena malam jadi lampunya bagus. Begini posisinya karena mengkerucut. Parkiran, saya mau pulang, guys.
Itu di sana juga resto sini bang. Anak-anak baru pulang belajar. Orang Buddha itu kayak buat yoga kayak gitu. Dan ini Cigar Emporium ya. The PNL Club. Wah, saya mau pulang, guys. Pede aja mah di sini mau ngevlog mau ngapain. Yang penting kalau memang ada larangan kan memang nggak boleh. Saya tinggal di sini. Saya tinggal di sini, teman-teman. Saya udah mau nyampe. Tuh. Itu hotel yang tadi itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. I love you semuanya. Bye. Semoga kalian selalu bahagia. Salam Indonesia satu, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Bahagia selalu.